Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Oke, kali ini saya akan memasang antena parabola, dis parabola yang digunakan untuk LDF RP LDF 5ND. Jadi kalau kita melihat LDF ini adalah dari Mikrotik yang cukup unik yang ternyata termasuk di varian wireless ordernya embedded yang menggunakan standar 5 GHz dan memiliki antena yang kecil yaitu sekitar 9 dpi. Dan keunikan dari LDF ini adalah ada di bentuknya yang tidak hanya kecil tetapi juga spesial yang bisa dipasangkan pada antena parabola. Nah, kami mencoba untuk memasang di parabola walaupun mungkin saya pernah melihat di teman-teman. Nah, ini saya mau mencoba sebetulnya kayak apa sih kalau dipasang di parabola. Nah, jika dipasang di antena parabola, secara teoritis sih bisa meningkatkan gain perangkat dari LDF ini. Tergantung dari jenis parabola yang digunakan. Itu untuk bisa meningkatkan 30 dB-an. Nah, ini saya mencoba dengan menggunakan dis yang diameternya 40 cm. Nah, ini saya pasang dulu dan menggunakan dis parabola seperti ini sebetulnya juga ada plus minusnya. Plusnya yaitu sangat relatif ekonomis. kalau LDF nya 583 nana sekitar, kemudian untuk dis parabolanya sekitar 100, sehingga jadi ketemu 683.000 sudah dapat antena bisa nyampe 30 dB. Itu plusnya. Minusnya yaitu karena dis ini tidak ada lubangnya, tidak seperti di LHG itu. Dia mungkin berat, kemudian kalau ada terpaan angin, dia juga menahan angin sehingga kalau tiangnya tidak kuat, ya mungkin akan tumbang. Dan saya sarankan kalau menggunakan dis parabola ya jangan terlalu banyak. Misalkan dalam satu tiang atau tower jangan terlalu banyak. Yang dikhawatirkan nanti kalau misalkan ada angin besar, dia tidak bisa menahan beban beratnya sehingga roboh. Nah, ini dipasang dulu LDF-nya. Jangan sampai kebalik, itu yang ada tulisan meternya itu di atas ya. Kemudian saya sarankan kalau masang ini tidak seperti antena biasa, jadi disnya agak ke bawah. Kalau lurus ya tidak dapat sinyal. Nah, ini karena saya mencoba sampai maghrib sehingga gelap. Mohon maaf ini nggak bisa dilihat.
Itulah kira-kira cara memasang dish parabola di LDF atau memasang LDF di dish parabola yang diameter 40 cm. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye. Waalaikumsalam.